dalam rangkaian acara pemusnahan barang bukti baik narkoba maupun miras yang berhasil disita oleh Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Timur. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini tentunya kita ingin mengawali bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan masuk dalam suasana yang terbebas dari segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk salah satunya adalah miras.